Tes-tes. Dengerin semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, salam. Selamat sore, selamat siang. Ini kalau saya lihat ini sebagian besar mahasiswa saya dulu ya. Yang pernah saya ajar. Kemudian kita ketemu lagi untuk semester 3 ya sekarang. Oh, 5 ya. Semester 5 di mata kuliah Sistem Komunikasi Digital. Kemudian saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung lagi dengan kuliah kita di semester Kasal ya. Kemudian untuk hari ini mungkin kita belum masuk teori dulu. Hanya perkenalan apa kontrak kuliah, kemudian apa sistem penilaian, kemudian apa namanya aturan kuliah dan lain-lain. Kemudian ini sebelum saya mulai, ini mahasiswa coba dinyalakan videonya, coba ayo. Saya ingin melihat wajah-wajah Anda. Dinyalakan videonya. Ayo, ayo. Tio, ayo, Safira. Coba dinyalakan videonya. Ahmad Akbar Nilo. Enggak. Supaya saya tahu Anda sedang belajar atau sedang rebahan ini. Ya, bagus. Dinyalakan ayo yang lain. Asia, Dewi, Dia, yang cewek-cewek nih. Erwin, Ferdi, Gatot Ikmu, Hidayatur Rahman, Indana, kemudian Jilan, Khalifah, dan seterusnya yuk. Sambil dinyalakan videonya. Sebelum saya mulai. Nah, ini kan enak. Saya bisa sambil lihat wajah Anda. Yol, apa kabar ini, Yol? Sehat? Apa kabar semuanya? Sehat? Muhammad bagus, sehat? Keluarga sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini sama-sama kita berdoa ya, semoga pandeminya cepat berlalu. Sehingga kita bisa ketemu lagi di perkuliahan yang langsung ya di kelas. Oke. Saya mulai aja ya kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan pertama kita siang ini kita lebih bahas mengenai kontrak perkuliahan, aturan perkuliahan, dan lain-lain ya. Kemudian, ini sebagian besar sudah pernah saya ajar ya? Atau ada yang belum? Baru saya kalau ajar. Saya sudah, Bu. Iya, Safira sudah. Sudah ya. Jadi, enggak banyak ini ya. Sudah tahu kan ya? Ya, Ibu. Ini riwayat hidup saya. Nama Khalidia Maskuro, STMT. S1 saya ngambil di Institut Teknologi Telkom Bandung, Telekomunikasi. S2 Institut Teknologi Bandung, Teknik Telekomunikasi juga. Kemudian bidang peminatan wireless komunikasi, kemudian sinyal processing dan jaringan optik. Kemudian riset saya sekarang banyak mengenai QoS dan QoE di jaringan. Kemudian langsung aja ya, masuk ke aturan kuliah dan sanksi. Waktu perkuliahan, ini karena mata kuliah 3 SKS ya, berarti seharusnya 150 menit atau 3 jam dengan 1 jamnya itu 50 menit. Tapi mungkin untuk karena kita daring ya, ke daring mungkin implementasinya 90 menit, 60 sampai 90 menit. Kemudian sama dengan sistem perkuliahan kita yang offline ya, waktu keterlambatan ini saya harap tidak lebih dari 15 menit dari jadwal kuliah kita, 13.30 ya. Jadi 13.45 ini saya harapkan semua mahasiswa sudah siap, sudah apa namanya, sudah siap pegang buku, kemudian memperhatikan penjelasan dari dosen, pegang pena ya. Kemudian duduk benar-benar duduk ya, jangan rebahan atau jangan sedang jalan di luar atau makan di luar, seperti itu harapan saya.
Kemudian yang ketiga ini total kehadiran atau hubungannya dengan presensi. Ini minimal 75% ya, karena nanti berpengaruh pada apa namanya UTS ya, boleh tidaknya Anda melakukan UTS. Kemudian izin, ini izin hanya dibolehkan pada saat sakit dengan pembuktian surat dokter, kemudian dispensasi dari institusi. Yang ketiga, apabila keluarga atau orang tua inti meninggal, ini diperbolehkan untuk izin dengan pemberitahuan terlebih dahulu ya. Anda bisa apa namanya screenshot apa surat izinnya, kemudian dikirimkan dan seterusnya. Kemudian untuk pakaian sama saya harap rapi ya pakaiannya. Pakaiannya rapi seperti kita kuliah biasa secara offline, tapi bedanya ini hanya kita kuliahnya online itu saja sih. Jadi tetap apa namanya formal, kemudian duduk manis, siapkan buku dan alat tulisnya, siapkan ini, siapkan niatnya juga untuk belajar. Kemudian slide kuliah. Slide kuliah ini untuk pertemuan yang pertama ini juga sudah saya upload di LMS ya. Sekarang LMS-nya sudah diperbaiki, sudah lebih ini ya, lebih baik dari semester genap sebelumnya. Jadi di sana ada forum, kemudian apa dosen diwajibkan untuk mengisi apa rencana pembelajaran itu di sana, kemudian materi-materi juga diupload di sana. Jadi kalau misalkan Anda butuh materi, mungkin ini akan saya upload di LMS. Jadi langsung aja kalau misalkan butuh materi atau misalkan mau submit tugas, ini juga melalui LMS. Kemudian mengenai tugas ya, ini adalah apa namanya 4 poin penilaian penilaian untuk sistem komunikasi digital. Ini ada tugas, yang pertama tugasnya ada 2 jenis. Ini tugas individu, berarti dikerjakan masing-masing. Nah, ini tidak setiap pertemuan saya berikan, mungkin nanti ada waktu hanya beberapa kali, mungkin sebelum UTS dan sebelum UAS. Kemudian kalau tugas individu ini wajib dikerjakan masing-masing dan submitnya sama melalui LMS. Kemudian untuk tugas besar ini hanya diberikan 1 kali. Ini dikumpulkan menjelang UAS dan ini tugas kelompok ya. Jadinya bukan tugas individu dikerjakannya bersama-sama dengan kelompoknya. Kemudian selain tugas ini ada kuis. Nah, ini kuis hanya dilakukan 2 kali dalam 1 semester untuk mata kuliah sistem komunikasi digital. Ini 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS. Jadi, total hanya 2 kali ya. Kemudian, pretest. Pretest ini hanya dilakukan di pertemuan pertama. Karena hari ini pertemuan pertama kita, berarti hari ini ada pretest. Jadi, apa namanya, selain kontrak kuliah ini, ada pretest nanti saya jelaskan lah. Kemudian pengumpulannya sama mekanismenya melalui LMS sudah saya siapkan untuk submit untuk kelas E ya S1.06E. Kemudian selain itu kuis, pretest dan tugas itu ada penilaian untuk keaktifan dan kehadiran selama di kelas. Nah, ini akan diberi tambahan poin. Kemudian sama ini standar ya aturannya bahwa kalau Anda menyontek, ketahuan menyontek atau bekerja sama pada saat tes ya, tesnya kan bentuknya kuis, kemudian UTS dan UAS, maka akan langsung di-drop ya nilainya E, seperti itu. Nah, ini adalah perhitungan nilai akhir ya, di akhir semester. Ini ada 3 unsur, ada nilai evaluasi belajar, ini ada nilai evaluasi belajar, poinnya 70%. Kemudian ada yang kedua nilai proses, ini 10% dari nilai total keseluruhan. Kemudian yang ketiga, ini ada nilai produk, ini poinnya 20% dari keseluruhan poin ya, nilai akhir. Kemudian ini sudah apa namanya sudah disepakati untuk seluruh kelas SKD.
Nah, ini ada 3 dosen yang mengajar SKD ya. Jadi untuk tiap kelas untuk 3 dosen ini sama sistem penilaiannya, yaitu ada kelas Bu Anggun, Bu Laras, dan saya. Kemudian untuk nilai evaluasi belajar sendiri ini terdiri dari UTS. UTS 30%, UASnya 30%, kuisnya 20%, dan tugas-tugas terstruktur atau tugas harian ini sama dengan tugas individu ya. Nah, ini nilainya 20%. Kemudian kalau nilai proses sendiri itu kehadirannya 60%, tanggapan atau keaktifan itu 40%. Kemudian untuk nilai produk, ini tugas besar ya, nanti yang akan di hanya satu kali ya dalam satu semester yang akan dikumpulkan sebelum periode UAS. Nah, itu nilainya 20% ya. 20% dari total keseluruhan. Kemudian untuk range-nya, range untuk Anda dapat nilai akhir A, AB, B, BC, C, DE. Ini penjelasannya ada seperti ini ya. Kalau lebih besar nilai akhir Anda, nilai akhir itu jadi total keseluruhan dari nilai ini, nilai penilaian itu ya, yang terdiri dari nilai evaluasi belajar, nilai proses, dan nilai produk. Kalau totalnya lebih besar dari 80, ini dapat A atau poinnya sama dengan 4. AB ini 75 sampai 79,99. B antara 65 sampai 74,99. BC 60 sampai 64,99. C-nya 50 sampai 59,99. D itu 40 sampai 49,9. Dan apabila kurang dari 39,99 nilainya, nilai total akhir ya, ini nilainya nanti E ya. Nah, itu penjelasan penilaian kita dalam satu semester yang akan kita lakukan di tahun 2020-2021. Kemudian, ini hang laptop saya, sebentar ya. Ya, sudah masuk ke bagian pretest. Bentar ya. Ini sebelumnya saya mau menyapa dulu mahasiswa. Gimana kabar kalian semua, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ini Alhamdulillah sehat Bu. Ada yang di Purwokerto kah atau di apa namanya di rumah semua? Di Purwokerto. Di Purwokerto. Rumahnya Purwokerto asli. Rumahnya Temanggung. Oh, Temanggung. Ngekos di sini. Iya Bu, ngekos. Oh, bolak-balik Temanggung. Enggak, rencananya mau stay aja dulu di sini. Oh gitu. Temanggung aman nggak dari COVID? Alhamdulillah Bu, aman. Aman. Saya mau menjelaskan ini, pretest. Nah, ini pretest Anda. Ini karena pertemuan pertama, jadi apa namanya? Kita pretest dulu ya sebelum memasuki apa? Pertemuan materi. Nah, ini saya jelaskan dulu sih sebelum mengerjakan. Nah, ini ada yang tahu ini blok diagram atau apa sih sistem komunikasi digital? Ada yang mau jawab enggak? Setahu Anda atau apa yang Anda tahu dengan sistem komunikasi digital. Siapa yang mau jawab? Eka, apa itu sistem komunikasi digital?
Halo? Tes, tes. Tes. Ada yang tahu nggak? Ini suara saya kedengeran kan? Nggak ada jawaban. Tidur, ya? Pada tidur? Dengar, Bu. Oh, dengar. Oke. Perhatikan ya, berarti. Takutnya saya ini, Anda tidur. Ini saya jelaskan dulu ya, kalau mungkin belum paham. Gambar yang di bawah ini adalah gambar diagram, blok diagram dari sistem komunikasi digital. Nah, dimulainya dari mana? Kita lihat dari bagian yang hijau dulu. Ini ada sumber informasi. Anda semua sudah prasyarat dari SKD ini kan sudah harus mengambil sistem komunikasi analog. Jadi saya kira Anda sudah paham semua sumber informasi itu bentuknya apa aja sih. Contoh ya, contoh yang pertama misalkan suara, kemudian gambar, video, teks, itu adalah segala sesuatu yang kita peroleh dari alam atau asli ya, asli. Yang itu dinamakan analog. Kemudian apa namanya sumber informasi ini kita bicara apa perjalanan informasi dalam sistem komunikasi digital. Kemudian informasi yang tadi kita punya seperti teks, kemudian gambar, video, suara ini masuk ke transmitter. Nah, penjelasan isi dari transmitter itu apa? Ini kita bisa lihat di pada bagian bagian yang kuning ini atau coklat 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 muda itu ya. Nah, itu ada tulisan transmitter ya di atasnya. Nah, itu di dalam transmitter itu ada proses apa saja sih? Nah, ini dijelaskan dalam masing-masing blok tersebut. Yang pertama ada formatter, yang kedua masuk ke source encoder. Kalau misalkan saya punya data teks. Nah, ini kita bisa apa namanya source code-nya pakai ASCII ya. Saya enggak tahu Anda pernah dengar atau enggak itu. Kemudian kalau misalkan saya punya gambar, oh, source code-nya kita bisa pakai MPEG atau JPEG. Nah, kalau kita punya video, nah itu source code-nya kita bisa pakai MP4. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian setelah masuk source encoder, ini outputnya akan masuk ke channel encoder. Channel encoder itu adalah kode kanal. Kode kanal contohnya misalkan adalah Red Solomon, kemudian Turbo Code, dan lain-lain ya. Sebelum nanti masuk ke modulator. Modulator ini nanti dekat output dari modulator akan masuk ke antena. Antena kemudian disalurkan ke media transmisi. Nah, yang di dalamnya kalau kita lewatkan udara ini pasti ditambah atau terjadi noise atau draw ya di dalam media transmisi. Kemudian contoh dari modulator itu modulator dibagi dua sih. Yang pertama ada modulator analog dan ada modulator digital. Kalau modulator analog, contohnya itu ada AM, ada FM. Kemudian kalau modulator digital, itu contohnya misalkan BPSK, GPSK, kemudian ada GAM, dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian dari transmitter. Nah, kenapa sih apa namanya si source atau sumber ini, sumber informasi ini perlu dikode-kodekan dulu ya. Jadi ada Anda dapat lihat bahwa ini melewati dua encoder, source encoder, ada channel encoder. Nah, ini untuk meningkatkan apa ya, kemampuan bitnya agar supaya pada saat melewati ini media informasi, media transmisi ini apa ya tahan terhadap noise. Kemudian apa namanya modulator di sini fungsinya ini untuk menumpangkan sinyal informasi terhadap sinyal pembawa, sinyal informasi terhadap sinyal pembawa.
Nah, untuk apa penjelasan masing-masing blok ini nanti kita akan pelajari dalam sistem komunikasi digital. Nah, ini adalah gambaran umumnya dulu. Kita berangkat dari gambaran umum. Nah, jadi gambaran yang akan kita pelajari keseluruhan dari sistem komunikasi digital ini ada di dalam blok-blok ini. Kemudian tadi itu di bagian transmitter. Nah, sekarang kita pindah ke bagian receiver. Jadi, oh ya, tadi saya mau menjelaskan contoh-contoh dari media transmisi. Misalkan Anda pernah dengar kabel koaksial, kemudian ada kabel optik, kemudian udara. Ini juga adalah media transmisi ya, untuk sistem komunikasi wireless. Kemudian untuk penerimanya untuk bagian penerimanya ini penjelasannya di gambar yang kedua. Nah, ini sebenarnya bloknya sama, hanya di sini fungsinya untuk membalikkan lagi atau decode ya. Decode istilahnya decode. Contohnya misalnya di sini yang pertama ada demodulator, kemudian ada channel decoder, source decoder dan formatter sampai nanti di sini ada informasi yang diterima. Kemudian ini harus sama ya. Antara misalkan kalau modulator di pengirim pakai GPSK, di demodulatornya juga harus pakai GPSK. Kalau channel encodernya pakai Red Solomon, ini juga sama ya, di channel decodernya pakai Red Solomon. Kemudian sama source encodernya juga harus sama. Misalkan pakai JPEG di encoder, di decodernya juga harus sama, pakai JPEG. Sampai nanti apa didapatkan lagi informasi awal. Contoh realnya, misalkan saya saat ini sedang berbicara kan, menyampaikan informasi kepada Anda. Ini analognya kan ada usikan apa udara dari ini ya, tekanan udara yang menimbulkan suara. Kemudian ini kan diubah melalui mikrofon ini apa tadi ada apa analog menjadi gelombang-gelombang elektrik. Nah, ini masuk kan. Masuk kemudian diolah lagi sampai nanti ada pemancar di situ, pemancar kita pakai jaringan internet dan lain-lain. Kalau yang ini untuk berbicaranya ini pakai handphone. Jadi ini pakai jaringan di sini juga pakai wifi sih. Jadi ini medianya adalah media udara sampai ke penerima di Anda, itu bagian di sini ya, penerima user, saya pengirimnya di sini. Itu adalah proses perjalanan informasi. Misalnya kalau kalau saya ini sumbernya ada dua ya, ada berupa suara dan ada berupa gambar, karena saya menggunakan video juga. Nah, itu bagaimana proses informasi ini berlangsung dari mulai analog digital sampai dari sumber ke user. Nah, ini yang akan kita pelajari dalam sistem komunikasi digital. Kemudian sampai sini ada pertanyaan dulu penjelasan saya. Nanti ini untuk peretasnya dikumpulkan ya. Isinya buatnya berupa esai. Anda mau menuliskan apa sih ini? Apa blok diagram ini penjelasannya seperti apa? Kemudian Anda kumpulkan di LMS sudah saya siapkan untuk apa tempat submitnya gitu, submit tugasnya untuk kelas D. Nanti setelah ini saya jelaskan mengenai LMS LMS-nya. Untuk kuliah kita di semester KESEL ini untuk pertemuannya ini ada beberapa teknis ya, ada yang asinkron, kemudian ada sinkron. Kalau sinkron ini kita melakukan tatap muka seperti hari ini. Nah, ini saya mengajar Anda secara langsung ya, meskipun secara online. Ini medianya kita pakai Google Meet. Kemudian tidak langsung atau asinkron, ini bisa menggunakan YouTube. Misalnya saya upload apa media atau informasi atau materi pembelajaran yang terkait dengan ini sistem komunikasi digital. Nah, ini mungkin nanti saya upload materinya di lewat LMS. Jadi nanti kalau Anda butuh materi silakan langsung masuk aja ke LMS. Kemudian yang tadi YouTube, Google Meet, YouTube dan LMS. Jadi itu mekanismenya seperti itu. Untuk UTS, UAS, tugas,
Kemudian ini submitnya lewat LMS. Nah, itu saja. Ada pertanyaan dulu sebelum saya pindah ke LMS? Ya, boleh bertanya tentang kontrak pembelajarannya atau materi, bebas. Nggak ada pertanyaan ya? Berarti sudah cukup jelas. Ini saya masuk LMS ya, sebentar saya share dulu. Ini saya lihat wajah-wajah Anda. Saya pindah dulu ya. Saya pindah masuk ke sistem komunikasi digital. Nah, ini kalau ada yang buka laptop bisa kita sambil apa baca ya, baca sistem komunikasi digital untuk mata kuliah saya yang saya ampu ya. Nah, ini sudah tahu ya, ini gambar saya. Kemudian ini backgroundnya Gunung Slamet. Ini penjelasan ya, penjelasan tentang materi kuliah. Ini 3S AKS, kemudian prasyaratnya ada analog. Kemudian sasarannya di sini adalah memahami konsep dan penerapan sistem komunikasi digital. Untuk tim dosen atau tim teaching-nya ini ada Bu Anggun, Mbak Laras, dan saya. Kemudian tadi udah saya jelaskan, jadi materi apa saja sih yang akan kita pelajari selama satu semester. Misalkan di sini ada konsep sinyal digital. Kemudian noise itu seperti apa? Di sini ada sinyal spek, analis, space analis. Kemudian ortogonalitas dan ortonormalitas. Kemudian yang berikutnya ada teori informasi. Ini teorinya Shannon, biasanya dipakai. Shannon dan Hoffman sebagai source coding. Kemudian ada block code. Nah, ini bagian dari encoder tadi. Ya, apa tadi? Channel channel encode tadi. Nah, ini contohnya ada block code, convolutional code, dan lain-lain. Kemudian ini masuk ke modulasi ya. Di sini contohnya ada MPSK, ASK, FSK, dan MKAM. Kemudian split spectrum. Kemudian ada multiplexing, di sini ada TDMA, CDMA, dan OFDMA. Kemudian parameter kinerja sistem komunikasi digital. Kalau Anda tahu, seperti misalkan EB2N0, S2N, energi bit per noise, kemudian sinyal to noise ratio. Nah, itu masuk di sini, parameter kinerja sistem komunikasi digital. Kemudian ada bare, misalkan bit error rate, itu juga sama masuk di sini. Kemudian mekanismenya sama ya, tatap muka, diskusi, presentasi, kemudian ada latihan soal, kemudian kuis, dan lain-lain. Untuk capaian secara umumnya, ini mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan ilmu dasar matematika. Ada sains, kemudian ada rekayasa. Yang kedua, ini memiliki wawasan isu-isu mutakhir di bidang telekomunikasi. Kemudian kita masuk ya, lanjut ke peta kompetensi atau peta program yang akan kita lakukan selama satu semester ini. Prasyaratnya sebelum masuk sistem komunikasi digital ini adalah sistem komunikasi analog ya, sudah lulus semua. Jadi sudah bisa enter atau masuk di dalam mata kuliah sistem komunikasi digital. Ini apa yang kita pelajari yang pertama? Kita belajar konversi analog ke digital. Di dalam proses ini ada berbagai macam proses yang harus kita lewati. Misalkan sampling, kemudian kuantisasi, kemudian code sampai keluar kodenya. Contohnya misalkan saya punya bit atau angka desimal
3 gitu. Kalau kita gunakan binary, maka itu akan didapat 011. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh sederhana konversi dari analog ke digital. Kemudian ini ada sinyal konsep sinyal baseband dan sinyal bandpass. Baseband ini adalah apa namanya? Sinyal dasar ya. Jadi informasi tadi, informasi seperti suara, video itu masuk analog ke digital converter, kemudian langsung dikirimkan tanpa ada modulasi, tanpa ada channel code. Nah, masuk ke dikirimkan langsung ke media media transmisi. Nah, itu disebut sinyal baseband atau sinyal dasar. Kalau bandpass itu apa namanya sebaliknya ya. Kemudian masuk ke teori informasi dan source encoding, tadi ada Shannon dan ada Huffman. Untuk channel coding, di sini ada yang kita pelajari ada cyclic, kemudian ada turbo, kemudian ada convolution, dan lain-lain ya. Kurang lebih itu gambaran dari kuliah kita selama satu semester. Kemudian untuk modulasi, tadi sudah saya singgung sedikit, ada modulasi analog dan digital. Untuk analog itu contohnya adalah AM dan FM. Ini contohnya pada radio ya, kalau aplikasinya AM dan FM. Kemudian kalau kalau digital, modulasi digital itu ada BPSK, GPSK, kemudian apa lagi ya? QAM dan lain-lain. Kemudian ini yang berikutnya adalah menjelaskan dan menganalisa performansi spektrum. Nah, selanjutnya ini ada teknik multiple access. Tadi ada time multiple multiple access, ada frequency multiple access, ada OFDMA dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ini adalah parameter sistem komunikasi, itu yang tadi bare, SNR. Kemudian ada EB to N all, dan sampai ini adalah capaian pembelajaran kita. Tujuan akhirnya adalah ini. Nah, itu gambaran peta kompetensi dari SKD. Terus ini sama ya. Tadi di pretest sudah saya sampaikan, ini tugas Anda untuk dikumpulkan. Kemudian panduan kuliah. Untuk panduan kuliah ini sudah saya sampaikan, kita pakai Google Meet, YouTube, sama LMS ya. Untuk pretest tugas, kuis, UTS, UAS, saya lebih banyak menggunakan LMS. Ini adalah kelas yang saya ampu untuk SKD. Kemudian kalau kelas Anda, kelas D ya? Ini kelas D. Nah, untuk submit tugasnya, ini sudah saya sediakan di sini. Repository data kelas S1.06D. Jadi Anda untuk tugas ini sudah saya jelaskan ya, untuk pretest, tugas, kuis, UTS atau UAS Anda masuknya di sini. Jadi supaya saya lebih mudah untuk membedakan, karena saya mengajar 4 atau 5 kelas ya tadi, 5 kelas kalau tidak salah. Dan ini untuk memudahkan saya apa mengolah data Anda untuk masing-masing kelas. Nah, ini sudah saya sediakan tempatnya masing-masing ya. Jadi kalau 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 mau submit tadi tugas pretestnya, silakan masuk ke sini, nanti diklik, kemudian di submit. Bentuk yang saya minta ini tugasnya dibentuk ke dalam keubah ke dalam bentuk format PDF ya. Nah, itu penjelasan tadi untuk pretestnya. Kemudian untuk referensi yang saya pakai, ini ada Digital Communication, Fundamental dan Aplikasi. Kemudian Rodden Martin S, ini Analog dan Digital Komunikasi. Yang ketiga ada Teori Informasi, John Wiley. Nah, itu tiga referensi yang kita gunakan dalam mata kuliah SKD. Nah, untuk materi ini sudah saya upload ya di dalam dalam LMS. Nah, ini untuk kontrak belajar juga sudah saya upload. Jadi nanti Anda bisa langsung download ke sini di LMS. Untuk materi-materi berikutnya juga sama, nanti saya upload ke LMS. Jadi kalau misal Anda butuh materinya bisa langsung ke situ ya, ke LMS yang dituju. Nah, itu saja untuk penjelasan LMS. Ada pertanyaan dulu, baik terkait
kontrak kuliah atau terkait LMS. Silakan dibuka mic-nya kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya langsung absensi. Jadi kalau namanya saya panggil, ini di on-kan ya videonya. Kemudian apa? Saya minta tolong di on-kan videonya. Untuk yang pertama, Erwin Steve Fernando Sihombing, hadir. Hadir, Bu. Mana Bu? Oh, lagi di mana sekarang posisinya? Di Medan, Bu. Medan, sehat semua keluarga? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Ya. Ini Anda kangen nggak kuliah di kampus lagi? Pasti, Bu. Pasti. Ya, makasih ya. Ya, Bu. Sama-sama. Ya. Ahmad Azriel Dafari Sandi. Hadir, Ahmad, Bu. hadir. Ya, hadir. Oh ya. Di mana posisi? Di Pekalongan, Bu. Oh, Pekalongan. Ini lagi tidur ya, Pak? Lagi belajar apa lagi Enggak, tidur? Bu. Lagi belajar ini. Oh, ya. Belajar, Bu. Siap-siap. Ya, bagus, bagus. Lanjutkan, lanjutkan. Sehat ya semua keluarga. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Yang berikutnya, Akbar Nilo Pamungkas. Hadir, Bu. Hadir. Di mana ini posisinya? Di Sidoarjo. Oh, Surabaya. Aman nggak sekarang? COVID? Aman, Bu. Oh, aman. Mesti zona merah atau enggak? Kalau nggak salah, udah orange lah, Bu. Oh, orange. Oke. Okay. Alhamdulillah kalau gitu. Keluarga sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Saya lanjut ya. Ahmad Dea Gita Purwosunu. Ahmad Dea. Hadir, Bu. Ya. Lagi di mana, Ahmad Dea? Di Purbalingga. Purbalingga. Ini background-nya enggak kelihatan. Kamu lagi apa ini? Lagi belajar atau lagi tidur? Lagi belajar, Bu. Belajar. Oke, oke. Sehat keluarga semua? Puji Tuhan, sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Ya, Angga Bagus Prawira. Ya, hadir, Bu. Hadir. Lagi di mana ini posisi? Lagi di Purwokerto, Bu. Oh, Purwokerto. Di kosan. Oh, asli mana? Saya kira rumahnya Purwokerto. Asli Brebes. Oh, Brebes. Ini pulang ke Brebes atau enggak? Pulang, Bu. Ini kebetulan kemarin habis ada kegiatan. Oh, di kampus kepanitia, ya. Jadi ini belum pulang, masih ya, masih di Purwokerto, Bu. Semua sehat kan keluarga, semua sehat. Sehat, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ibu gimana? Saya sehat. Alhamdulillah sehat, cuma lagi banyak kerjaan. Lagi banyak kerjaan. Ibu. Iya. 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 Makasih ya. Nggih, Bu, sama-sama. Iya. Ini saya lanjut Asia Fitri. Hadir, Bu. Mana wajahnya? Enggak nampak. Hadir, Bu. Iya, wajahmu nampak, enggak nampak nih. Asia di mana? Oh, itu ya. Sini, Bu. Oh iya. Oke, oke. Kamu ini di mana aslinya? Posisinya di mana sekarang? Lubuk Alung, Sumatera Barat, Bu. Waduh, jauh, jauh, jauh. Alung, Sumatera Barat. Saya nggak pernah ke daerah situ, jadi nggak paham. Dari Padang, Aceh? Oh, lebih dekat kemana? Aceh? Padang, Bu. Padang, ya?
Padang. Iya. Oke. Semua sehat keluarga? Alhamdulillah sehat. Covid di sana gimana, aman? Alhamdulillah sekarang aman, Ibu. Masih ada yang positif atau enggak, atau meningkat jumlahnya bagaimana gitu? Kalau di sini informasinya sih beredar ada yang kena terus hilang lagi, nggak ada informasi lagi kayak gitu, Bu. Tapi semua keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Saya sehat, alhamdulillah sehat. Cuma lagi banyak kerjaan aja, lagi padat. Oke, next ya. Iya. Dia Yulia Siska. Dia hadir. Hadir. Dia Yulia Siska. Enggak ada ya. Dinda Febrian. Nur. Enggak ada. Eka Ayu. Hadir, Bu. Oh, Dinda hadir. Dinda lagi di mana ini posisinya? Dinda hadir, Bu. Iya. Lagi di mana? Di rumah. Rumahnya di mana? Putus-putus ya? Di Purbalingga. Oh, Purbalingga. Suaramu putus-putus di, dari sini. Di Purbalingga, Bu. Iya, di Purbalingga. Ini jaringannya mungkin. Jaringan lagi WiFi pokok. Oh, lagi hujan. Ya, siap. Semua keluarga sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian saya lanjut dulu ya. Eka Ayu Wardani. Hadir, Bu. Hadir. Di mana ini posisinya? Lagi di Purwokerto. Oh, Purwokerto. Asli orang Purwokerto. Temanggung tadi. Oh, Temanggung. Saya lupa ya. Sorry. Ini enggak pulang ke rumah? Udah, Bu. Ini lagi beres-beres kontrakan. Hmm. Jadi pulang ke sini dulu. Oh, gitu. Iya. Di Purwokerto di daerah mana tinggalnya? Di perumahan Bumi Citra Lestari. Jauh dari sini? Sebelah kiri? Masih masuk lagi. Oh, masih masuk lagi. Sebelah kiri kampus itu nggak sih? Iya, belok kiri dari kampus. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama, Bu. Ferdi Rahman Ibrahim. Hadir, Bu. Wah, posisi di mana? Di Haji Barang. Haji Barang itu mana sih, Karawang? Di Barangnya sebelum Bumi Ayu. Oh, sebelum Bumi Ayu. Sehat keluarga? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih ya. Oke, sama-sama, Bu. Gatot Ibnu Prasetyo. Hadir, Bu. Di mana posisi? Di Bekasi, Bu. Bekasi? Iya. Covid di sana gimana? Rame masih? Merah? Iya, Bu. Ini penyebarannya kenapa kalau di sana? Kalau di sini sih masih pada ini sih, Bu, aktivitas kayak seperti biasa. Kerja ya? Pas-pasnya masih rame, kerja. Terus kalau di lingkunganmu sendiri, ada yang kena nggak? Di rumah? Udah, Bu. Udah, tapi beda RT sih. Oh, beda RT. Iya. Banyak nggak? 10 orang ada? Enggak, 3 orang. Oh, 3 orang, iya. Itu tapi rata-rata juga pulang kerja sih, Bu, kenanya. Oh, pas di jalan gitu ya? Dari Jakarta, iya. Iya, kalau Bekasi kan emang itu biasanya orang lalu lintas Jakarta, kerjanya di Jakarta. Iya, Bu. Tapi keluarga sehat semua ya? Ini sehat, jangan lupa, Bu. Bawa masker, kalau keluar pakai masker, hand sanitizer, itu jangan lupa dipakai. Ya, sehat semua ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Iya, Bu. Indana Zulfa. Hadir? Hadir, Bu. Oke, lagi di mana ini? Di Purwokerto. Asli Purwokerto berarti ya? Iya, Bu. Sehat semua keluarga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih, saya lanjut ya. Jilan Haider. Hadir, Bu.
Wah, di mana nih posisinya? Posisi. Us. Di Pakai headset. Iya, Bu. Di Bandung, Bu. Oh, asli orang Bandung. Iya, Bu. Bandungnya di mana? Di Cibaduyut. Sebenarnya di Cibaduyut sih, cuman lagi ke rumah kakek ini. Oh, Masih di daerah mana? Bandung juga. Oh. Kenal Titan enggak? Kira Cibaduyut I juga. iya kenal, Bu. Satu sekolahan gitu atau enggak? Enggak. Oh, enggak. Kenal Iya, di iya. TTP ya berarti. Iya, Bu. Oke, Dulu pernah satu sehat. kosan sama Titan sih. Oh, pernah satu kosan. Sehat semua ya keluarganya. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Bandung gimana COVID? Aman enggak? Zona Bandung apa sih sekarang? zona kuning kalau nggak salah sekarang. Zona kuning ya, berarti udah mulai turun ya. Iya. Yeah. Ya, yeah. Thank you. Iya, yeah, Bu. Saya Makasih, lanjut. Bu. Sama-sama. Khalifah. Ini saya tandain dulu. Hadir. Di mana sekarang posisinya? Di Purwokerto, Bu. Ini ngekos, ngekos apa asli Purwokerto? Asli, Bu. Asli Purwokerto. Oh, asli Purwokerto. Semua sehat ya keluarganya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Saya lanjut dulu. M. Ihsanuddin Aliza. Hadir, Bu. Mana Hadir, ini Bu. gambarnya? Enggak kelihatan gambarnya. Lagi, enggak, Bu. Lagi di kapal, Bu. Enggak. Di kapal. Iya, Bu. Kamu di mana ini? Kok di kapal? Lagi di kapal. Lagi di kapal, Bu. Iya, maksudnya lagi sedang apa? Ngurusin kapal orang tua, Bu. Oh, kamu tinggalnya di mana sih Di aslinya? Tegal, Bu. Ruh. Tegal. Kok ada kapal? Kapalnya mana nih? Kan Tegal kan pesisir, Bu. Tegal itu utara ya? Utara. Pesisir utara, selatan utara ya kan? Iya, utara, Bu. Orang tuamu nelayan apa piye? Kok Enggak, Bu. pakai? Punya Oh, punya kapal, Bu. mau punya kapal. Ada internet ya di sana? Aman ya internet. Aman, Bu. Oke. Oke, keluarga sehat semua ya. Alhamdulillah, Bu, sehat. Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Saya lanjut. Ya, Bu. Milania Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Ya, lagi di mana ini? Di rumah ya? Iya, Bu, di Medan. Medan. Medannya Medan kota atau gimana? Di Kabupaten Deli Serdangnya. Oh, Deli Serdang. Kalau dari kota berapa jam? Dari kota berapa jam ya? Delay ya? 1 jam, Bu. Oh, 1 jam. Ini suara saya jelas nggak sampai sana? Apa putus-putus? Oh, jelas Jelas, ya. Bu. Oh, ya, oke. Keluarga semua sehat di sana? Alhamdulillah sehat. Medan zona apa ya? Medan zona merah katanya. Medan zona merah. Banyak yang positif COVID. Iya, Bu. Banyak yang positif COVID. Oh, banyak katanya sih. Ini Oh. mulai PSBB lagi. Oh, PSBB lagi. Itu penyebarannya kenapa? Karena banyak orang keluar masuk apa gimana? Bandel mungkin, Bu. Oke, bandel ya. Oke. Ini siapa ini? Oke, terima kasih ya. Nanti saya lanjut lagi. Ya, Muhammad Maftuh Ihsan Sadikin. Hadir, Bu. Di mana kamu berada? Di Makassar, Bu. Makassar, jauh. Mas, Makassarnya kota apa? Apa di Makassar, kota Makassarnya? Iya, Bu. Kota Makassarnya. Oh, Pantai Losari, jauh. Ya, Tempat. 20 menit dari tempatku. Oh, ya. Oke, keluarga sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. COVID di sana gimana? Zona apa ini? Hijau. Ya, kalau di sini zona merah, Bu. Zona merah. Ya. Nah, itu penyebarannya dari apa?
Penyebarannya paling karena kesibukan orang-orang, Bu. Masih padat. Kerja ilur mudik gitu ya. Iya, keluarga Bu. Sehat kan? Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya, saya lanjut lagi. Iya, Bu. Muhammad Bagus Prasetyo. Hadir, Bu. Di mana? Di Brebes, Bu. Brebes. Ini di rumah berarti ya? Iya, Bu. Brebes ada COVID nggak? Ya, dengar-dengarnya ada, Bu. Tapi nggak tahu pasti. Soalnya apa sih di sana? Kuning, hijau? Untuk itu kurang ini, Bu. Kurang paham. Nggak mengikuti, ya. Oh, oke. Okay. Keluarga sehat kan semua tapi? Alhamdulillah sehat semua, Bu. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya, saya lanjut. Ibu. Nadia Widuri Cahya. Nadia. Hadir, Bu. Hadir. Mana tuh fotonya Nadia? Lagi di mana Nadia? Di Kebumen. Kebumen. Suaramu kecil banget. Asli Kebumen ya. Kabar keluarga sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Ini lagi di mana? Di rumah ya? Iya. Iya, oke. Okay. Terima kasih ya, saya lanjut. Noval Ariski Hanifan. Hadir, Bu. Lagi di mana, Noval? Di Cilacap. Cilacap, asli yeah. Yang Cilacap. Iya, Bu. Sehat semua keluarga? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. COVID ada nggak di Cilacap? Oh ada, Bu, tambah banyak, Bu. Itu kenapa banyak pendatang? Ya riwayat perjalanan dari luar kota. Oke. Berapa ini? Tahu nggak jumlahnya berapa? Sekarang 90. Waduh, itu banyak ya. Iya. Jangan lupa itu pakai masker dan lain-lain. Oh, ya, Bu, protokol. Siap, Bu. Protokol kesehatan. Yeah. Oke, okay, makasih ya. Iya, yeah, Bu. Nuzulia Ayu Safitri. Iya, yeah, Bu, hadir. Di mana ini? Di Pemalang. Jawa Tengah ya. Yeah. Sehat keluarga semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. COVID di sana ada enggak? Pemalang. Ini lagi lockdown lagi, Bu. 14 berarti, hari ke depan. Berarti ada yang nambah ya, itu ada yang positif. Kalau di lockdown itu biasanya ada yang positif. Iya. Yeah. Sehat kan keluarganya? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih ya. Saya lanjutkan dulu. Putri Fadila Utami Tam. Iya, saya, Bu. Iya, Putri. Di mana? Ya. Saya lagi di Medan. Medannya Medan kota? Dibilang nggak terlalu kota sih, setengah jam dari kota. Itu sama-sama zona merah tadi? Kalau di daerah saya, alhamdulillahnya masih biasa sih, Bu. Belum ada yang kena. Malah nggak ada mungkin? Hijau? Alhamdulillah apa? Mungkin. Tapi nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Okay. Keluarga ibu gimana? Alhamdulillah sehat keluarga saya. Aman. Karena saya tinggalnya juga di kampung sih, bukan di kota. Tuh, terima kasih ya, saya lanjutkan. Iya, Bu. Siap. Rahmat Putra. Hadir, Bu. Di mana posisi? Di Bekasi, Bu. Oh, Bekasi. Zona merah tadi ya? Iya. Apa temanmu zona hijau? Tempat saya zona hijau, Bu. Oh, zona hijau. Aman iya, berarti ya? Aman. Aman, aman. Sehat semua keluarga? Ya, alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Kangen kampus nggak ini? Kangen sama teman-teman. Ini teman-temanmu satu kelas nggak sih semuanya? Ini kan teman-temanmu semua ini. Wajah-wajahnya. Oke,
Thank you. Saya lanjut. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Riri Widyaningrum. Hadir, Bu. Iya, lagi di mana sekarang? Boyolali. Boyolali. Jawa Tengah ya? Iya. Sehat semua keluarganya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kemudian COVID di sana gimana? Ada kasus COVID nggak? Ada, Bu. Berapa jumlahnya? 122 kayaknya. Oke. SBB berarti sekarang? Iya. Zona merah? Oke, kok banyak malah? Iya. Itu kenapa itu? Banyak aktivitas itu, atau? Iya, pabrik sama pasar. Jadi orang-orang yang kerja di pabrik itu kok positif iya. Semua? Sama iya. Di pasar? Waduh. Pabrik apa sih kalau di sana, Boyolali itu? Garmen. Tekstil gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih, saya lanjut. Rashid Umar Ma'ruf. Hadir, Bu. Saya, Rashid. Di mana kamu? Saya di Klaten. Klaten? Iya. Zona apa sekarang? Klaten zonanya, zona oranye sih, Bu. Turun ya berarti? Iya, udah turun. Masih PSBB atau enggak? Udah enggak sih. Kemarin udah lama, udah 2-3 bulanan udah enggak lockdown lagi. Cuma kalau ada yang beberapa yang positif itu langsung di lockdown lagi desanya gitu. Oh gitu. Oke. Itu kenapa kameramu blur ya? Ini pakai apa? Memang kameranya, Bu, belum saya ganti. Oh gitu. Ya, iya. Keluarga sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya, saya lanjutkan iya, dulu. Iya, Bu, sama-sama. Safira Khairun Nisa. Ya, Bu, hadir. Di mana posisinya? Di Jakarta, Ibu. Oh, Jakarta. Jakartanya apa? Jakarta Selatan? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Mana itu? Saya di Cibubur, Bu. Oh, Cibubur. Jauh juga. Gimana? COVID di sana masih merah, kah? Masih merah, Ibu. Lockdown, tadi sekarang. Sampai iya, SPP. Lockdown. Iya. Yang kemarin itu ya, yang mulai tanggal berapa sih? 14 apa ya? 14 atau 15? Masih lockdown? Masih, Bu. Oh, masih. Terus ini, apa namanya, apa yang positif COVID itu mulai turun atau masih naik gitu jumlahnya? Wah, kalau itu saya kurang tahu, Bu. Saya kurang ikut. Iya, oke. Keluarga semua sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama, Ibu. Tio Sasmita. Hadir, Bu. Di mana, Tio? Di daerah Tanjung Balai, Bu, Sumatera Utara. Oh, gimana COVID di sana? Aman sih, Bu, kayaknya. Zonanya. Kalian kayaknya cuek-cuek aja ada COVID, ya. Kalian main-main keluar nggak sih kalau misalnya lagi PSBB atau lagi lockdown? Keluar-keluar nggak atau di rumah aja? Di rumah aja, Bu. Di rumah aja, oke. Keluarga sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kangen nggak balik ke Purwokerto? Kangen, Bu. Kangen kok dulu tapi. Kangen apa enggak? Kangen. Oke. Terima kasih ya, saya lanjutkan. Iya, Ibu. Fiska Ramadhani. Hadir, Bu. Di mana sekarang posisinya? Di Purwokerto. Purwokerto, asli Purwokerto ya? Iya. Sehat semua keluarga? Alhamdulillah sehat, maaf ya, Bu. Oh iya. Ada kasus COVID nggak di tempatmu? Ada, Bu. Positif banyak nggak naik? Atau lagu kurang di... tahu, Bu, tapi ada. Oh, ada. Di lockdown nggak sih? Enggak. Oh, berarti masih aman. Iya. Iya, oke. Terima kasih ya. Iya, Bu. Sama-sama. Yul Alfredo Matondang.
Saya, Bu. Di mana kamu posisi? Di rumah, Bu. Rumah-rumahnya di mana ya? Saya nggak tahu rumah-rumahnya di mana. Oh, maaf. Rumah saya di Medan, Bu. Oh, Medan. Iya. Zona hijau, zona merah, apa-apa di sana? Saya kurang tahu sih, Bu. Oh, kurang tahu. Tapi lagi lockdown apa enggak ini? Tergantung, Bu. Tergantung? Iya. Tergantung apa? Kalau diajak teman keluar, saya keluar, Bu. Oh, berarti tergantung ajakan teman berarti. Oke. Okay. Status COVID enggak ada berarti ya, merah hijau kuning enggak ada. Bodoh amat, Bu. Keluarga sehat enggak? Keluarga sehat. Siapa ya, Bel? Keluarganya sehat, Bu. Siapa ya? Oke. Okay. Pengen balik lagi ke Purwokerto, Mbak. Atau udah nyaman di sana, enggak balik-balikin. Gimana, Bu, ya? Kayaknya enak di sini lah, Bu. Oh, iya. Ya, kan? Makan terjamin kayaknya sih. Bos, iya, makan terjamin, hidup santai, Bu. Oke, oke. Thank you, ya. Iya, Bu. Saya ke Yunita Catur. Itu suara-suara apa itu? Lagi neduh, Bu. Oh, lagi neduh. Iya. Di mana lagi, di luar ya kayaknya ya? Di Purwokerto. Oh. Lagi makan di luar. Iya, habis interview. Nyari kerjaan apa gimana? Iya. Apa tadi yang dilamar? Kenapa, Bu? Jadi apa posisinya tadi yang dilamar? Di ini anak-anak perusahaan BCA. Udah nggak fokus lagi kuliah dah, kok udah mau masih fokus. Ya udah fokus, keluarga bu. Keluarga sehat semua, sehat semuanya. Keluarga kamu asli Purwokerto ya? Asli. Oh iya, oke. Okay. Aman kan COVID? Kenapa, Bu? COVID aman, maksudnya ada penyebaran COVID nggak di daerahmu? Oh, aman, Bu. Aman, ya, oke. Okay. Thank you, ya. Ya, Bu. Oke, okay, semuanya. Ada pertanyaan untuk pertemuan kita hari ini? Ini, Bu. Saya mau tanya, Bu, sebentar, Bu. Iya, boleh, silakan. Tanya yang apa? Untuk ini kontrak kuliah yang nilai. Nilai UAS sama UTS-nya kan di situ tadi tertulis 30. Itu apa ya, bisa dijadiin kayak seperti 25, 25, 25 atau enggak? Itu ini sih, kemarin kita apa diskusi sama tim ya, maksudnya timnya kan ada Bu Anggun, terus ada Bu Laras. Jadi untuk semua kelas yang mengambil SKD itu sama penilaiannya seperti ini. Nah itu pun kalau misalkan 30 dikali 70% itu kan 21%. Saya kira itu cukup mewakili sih nilainya, nilai UTS sama UAS-nya. Seperti itu penjelasannya. Jadi memang tidak akan dirubah, maksudnya udah fix gitu. Untuk semua kelas yang ngambil SKD ya, untuk penilaiannya sama seperti itu. Berarti tidak bisa dirubah ya, Bu? Iya, betul. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Maaf, Bu, untuk pretest itu diketik atau ditulis tangan, Bu? Diketik. Tadi saya minta pakai format PDF kan ya? Oh, iya, Bu. Iya. Nanti terus di-upload ya di LMS tadi. Sudah saya siapkan ininya, tempatnya untuk upload. Iya, jadi kalau udah jadi kalau udah selesai bisa langsung diupload di LMS kalau sudah selesai dikerjakan. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ini kalau tidak ada, kuliahnya saya akhiri ya untuk pertemuan pertama kita sehari-hari ini. Tadi jangan lupa untuk mengerjakan post test, pre-testnya.
Terus ya. Terus sebelum saya akhiri, mari kita sama-sama berdoa dulu supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Jadi kita bisa memulai tatap muka langsung gitu, belajar di kelas. Amin gitu ya. Dan semoga keluarga ini, kalian semua ini sehat-sehat dan dilindungi. Amin ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri pertemuan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama. Makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam.